Jualan 49.9% equity Proton Holdings Berhad kepada Zijiang Geely Holdings Group, satu keputusan perniagaan bagi membolehkan pengeluar kereta nasional itu kembali berdaya saing. Pengarah Institut Penyelidikan Perbankan dan Kewangan Asia Universiti Utara Malaysia, Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berpendapat perkongsian strategik ini akan memacu pertumbuhan jualan Proton. Beliau yakin identiti Proton sebagai kereta nasional tidak akan berubah seperti mana syarikat-syarikat gergasi otomotif dunia lain yang telah melalui usaha sama seperti itu. Jadi ini bukannya isu menjual aset negara, ini adalah equity dan ini adalah satu business model yang memang dilakukan worldwide. Ini melalui time-tested strategy yang dikatakan consolidation exercise. Jadi ini yang apa dilakukan oleh banyak syarikat-syarikat. Kita tengok apa Land Rover, Jaguar, okay, semua pun telah melalui proses ini. Jadi kita perlu faham dari segi konteks masa bagaimana evolusi dan juga keadaan industri otomotif di dunia. Menurutnya, Geely yakin dengan jenama Proton untuk memulihkannya dan mencapai semula zaman kegemilangan dengan sokongan teknologi inovatif dan sumber pengurusan. Melalui usaha sama dengan Geely ini juga menandakan masa depan 60,000 pekerjaan langsung, tidak langsung Proton serta 200,000 vendor dan pembekalnya mampu dipertahankan.